Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Sederalun, selama Ramadan tahun ini, Kriyat Muraya Hotel Banda Aceh menawarkan paket berbuka puasa. Dengan membayar Rp125.000 per orang, pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman sepuasnya di Alhambra Restoran milik Hotel Bintang 3 tersebut. Menunya mulai dari es campur, aneka kue, puding, kacang-kacangan, kek hingga salad. Restoran juga menyediakan menu utama yang bervariasi dengan bahan ayam, daging, hingga ikan seperti opor telur, ikan pindang, dan tongseng kambing. Ini makanan di hotelnya gimana? Di hotel Kirian? Suka nggak? Nggak. Apa yang buat paling suka itu buat cerita? Ini. Ayo belakang. Jangan. Baju yang lain. Jangan sini aja. Yang lain. Tadi makan apa aja? Kalau makan apa aja? Ada apa ya? Ada telur. Telur. Kerupuk. Kerupuk. Yang paling enak telurnya sama yang apa namanya bumbu kambingnya itu. Kriyat juga memberikan banyak potongan, yaitu untuk anak 6 hingga 12 tahun mendapatkan diskon 50%. Kemudian untuk pembelian 5 paket menu berbuka, maka mendapatkan gratis 1 paket. Sedangkan untuk pembelian 10 orang dan 15 orang, maka akan mendapatkan bonus voucher Rp150.000 dan Rp200.000. Sedangkan untuk pembelian 20 orang akan mendapatkan voucher menginap gratis selama 1 malam untuk kamar superior. Kalau menu sebetulnya lazimnya orang kita berbuka puasa ya. Jadi ada misalkan kalau untuk bukanya ada kolak, ada es buah, kemudian untuk kurma wajib ya. Kemudian ada goreng-gorengan. Kemudian untuk makanan utamanya itu bervariasi ya, selera Nusantara, begitu juga dengan ada buah potong, buah utuh, ada manisan gitu. Jadi semuanya lengkap ya. Lengkap, lengkap. Ini kita campur. Jadi kita ada menu tradisionalnya, ada menu westernnya, ada menu Chinese-nya, ada Japanese-nya, dan ada lokal Acehnya. Ya, itu untuk menu. Dan mungkin saya tambahkan, untuk setiap penjualan harga kamar itu 5.000, itu kita sisihkan untuk nanti kita donasikan kepada kaum duafa. Jadi untuk semua tamu yang menginap di sini, kita sediakan shuttle bus atau shuttle mobil gratis untuk sholat tarawih ke Masjid Raya maupun nanti sholat subuh ke Masjid Raya. Antar jemput, gratis. Sebagai wujud kepedulian untuk lingkungan sekitar, setiap Rp5.000 dari harga kamar yang dibayar tamu akan disumbangkan kepada panti asuhan. Bahkan pada Jumat 18 Mei, Kriyat juga mengundang 55 orang anak yatim dari Gampung Laksana dan Gampung Kuta Alam untuk berbuka puasa di hotel tersebut dan diberikan santunan. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.